Dan sehingga jemaat yang hadir pada sore hari ini boleh dipuaskan, boleh dikuatkan oleh kuasa firman-Mu pada sore malam hari itu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar, hanya di dalam satu nama kami terima dan penunjukkan syukur, yaitu dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah kami hidup. Amin. Amin. Shalom, terima kasih. Shalom. Haleluya. Haleluya. Sudah diberkati sepanjang minggu ini. Ya. Sudah diberkati. Ya. Amin. Haleluya. Ya, terima kasih. Puji Tuhan, juga merupakan satu kehormatan buat saya kembali diundang untuk berbicara di tempat ini, menyampaikan firman Tuhan. Ya, karena Pak Spik ketahui bahwa ibu mertua atau ibu daripada mengalami sakit juga, dan kita percaya nanti juga seakhir dari ibadah kita akan berdoa juga untuk ibunda daripada ibu mertua daripada Pak Hengki. Saya percaya, terima kasih. Sore-sore mempersiapkan membuka hati saudara. Amin. Amin. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Ya, firman Tuhan dikatakan benih yang tidak fana. Artinya benih yang tidak bisa tidak berhasil. Tergantung hanya benih itu ditaburkan di mana. Ya, ditaburkan di hati yang lembut atau di tanah berbatu-batu atau semak berduri. Tetap benih firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia dan tidak akan tidak berhasil. Saudara kasih, saya percaya kita semua yang hidup di bumi ini mempunyai kerinduan. Amin. Kita semua mempunyai kerinduan. Kita mempunyai keinginan. Apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini? Apa yang kita inginkan? Kesehatan. Kesehatan sehat, finansial cukup, bahagia. Amin. Bahagia. Ya. Finansial saja tidak menjamin akan membawa kepada kebahagiaan. Tapi pada akhirnya, pada satu kehidupan kita, apa yang kita rencanakan, yang kita inginkan adalah hidup damai, sejahtera, bahagia. Amin. Ya, tapi orang banyak berpikir, wah kalau bahagia itu hanya dengan finansial. Kalau saya banyak finansial, saya pasti hidup berbahagia. Terima kasih, yang pasti hidup dengan kekurangan finansial, keuangan juga pasti tidak akan bahagia. Saya kata kekurangan kalau selalu ya, selalu kekurangan sampai bisa bahagia. Tetapi dengan finansial yang berlimpah-limpah, keuangan yang banyak tidak menjamin kebahagiaan. Terima kasih. Saya ada lihat satu list ya, list pemenang lotre. Ada kira-kira 23 orang. Ya, 23 orang dari tahun 2003 sampai 2010. Dari 23 orang itu semuanya itu berakhir dengan kalau tidak tragedi. Dan mereka sebagian berkata, "I wish I never won the lottery." Ternyata keuangan itu begitu banyak yang dia dapat dengan begitu kaget. Ya, mereka tidak siap. Ya, keluarga jadi murad-marid dan ada yang masuk penjara, ada yang kembali bangkrut lagi seperti semula. Karena ternyata uang berlimpah berjuta-juta dolar pun tidak menjamin. Orang mengira bahwa kalau nanti saya menikah dengan gadis yang demikian, saya akan bahagia. Atau saya menikah dengan suami yang demikian, saya akan bahagia. Yang ganteng, yang cantik, saya akan bahagia. Saudara, kalau saudara perhatikan, begitu banyak selebriti yang cantik, yang ganteng, perkawinannya hanya seumur jagung. Kenapa seumur jagung? Pasti nggak bahagia. Kalau bahagia nggak mungkin seumur jagung. Benar, saudara kasih? Nggak bahagia. Padahal kita lihat, wah, itu idola ya, wah, cocok sekali. Bintang apa movie star yang A, yang laki-laki, yang waktu, wah, ketemu, cocok sekali. Tapi ternyata seumur jagung atau hanya beberapa tahun mereka berpisah. Yang pasti mereka tidak akan, wah, mereka berpisah karena tidak berbahagia. Saudara kasih banyak, sekedar dikatakan banyak orang-orang yang sukses secara finansial hidupnya tidak bahagia.
Ya, saya kasih contoh aja kehidupan dari keluarga dekat saya. Ya kan, saya punya mertua. Mereka hidup dari sangat sederhana, boleh dikatakan termasuknya tidak mampu, sampai kedudukan yang luar bukan luar biasa lah, cukup lebih dari cukup. Ya, istri saya waktu mudanya apa aja mau dapat. Ya, waktu itu sehingga kalau orang kata, wah kalau punya istri kayak itu mah nggak sanggup deh biayanya. Tapi puji Tuhan, istri tidak seperti itu, dia ada sama saya setia dan tidak seperti itu. Ya saudara, tetapi waktu orang tuanya, papanya, kedudukannya naik, finansialnya naik, rumah tangganya hancur. Ibu mertua saya kasihan, ya tadinya bahagia menjadi tidak bahagia. Kenapa? Begitu kedudukan naik, ada wanita idaman naik. Ya, saya termasuk waktu itu belum menikah. Karena cinta istri saya terpantang seribut ikutan harus ngejar jadi apa namanya intelijen, ngikut kemana, oh jebak sini ya saudara sih, nggak bahagia. Padahal waktu ini mereka nggak punya uang mereka bahagia. Ya tapi kita lihat itu, wah tidak apa namanya finansial, suami cantik, istri cantik, suami ganteng juga cantik, suami ganteng istri cantik belum tentu. Ya, hanya kita akan belajar. Yang pasti, saudara kasih, yang pasti bahwa dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, Tuhan sudah punya rencana. Jadi kalau kita lihat sini, di sini ada rancangan Tuhan, bukan rancangan ku, bukan rancangannya. Betul. Ya, rancangan Tuhan kita sudah tahu, kita baca di dalam Yesaya, Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Ya. Yeremia 29 ayat 11 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tapi saya lebih suka dari King James versionnya. Ya, the King James version berkata demikian. For I know the thought that I think toward you, said the Lord, thought of peace, not evil, to give you an expected end. Jadi apa yang ada dalam pikiran Tuhan? Ya, akhirnya I know the thought that I think. Jadi apa yang Tuhan mengatakan, bahwa memberikan kepada saudara dan saya, to give you an expected end. Jadi apa yang saudara harapkan, apa yang saya harapkan, semua kita sama mengharapkan yang terbaik. Itu yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Jadi yang pasti bahwa Tuhan, apa yang ada dalam pikiran Tuhan adalah memberikan, to give you an expected end. Ya saudara, memberikan apa yang kita harapkan dalam kehidupan itu. Itu yang ada dalam pikiran Tuhan. Tapi masalahnya sekarang, kenapa janji Tuhan seperti ini? Gitu kan? Memberikan apa yang kita harapkan. Atau di dalam Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10, aku datang untuk memberikan kamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan kepada Tuhan. Tapi kok kehidupan saya enggak begini? Kok kehidupan saya murat-marit seperti ini? Kok finansial saya kacau seperti ini? Kok kehidupan rumah tangga saya tidak serasi, tidak bahagia? Padahal Tuhan janji tadi memberikan apa yang kita harapkan. Tuhan Yesus berkata, aku memberikan kamu hidup dan hidup dalam segala limpah, kelimpahan. Kelimpahan tidak hanya uang, sukacita, kekuatan, penghiburan, semua limpah di dalam Tuhan. Ya, tapi kok kita belum sampai di situ? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Sudah. Padahal janji Tuhan adalah seperti itu. Masalahnya, bahkan dijanjari dalam 1 Korintus 2:9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga
dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bahkan di dalam apa yang tidak kita pikirkan, dalam tadi dalam sebutkan, apa yang dipikirkan, apa yang dilihat, Tuhan sediakan. Tapi ada satu di situ bentuknya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 91 ya, itu banyak orang senang Mazmur itu kan. Wow, penyakit tidak akan menimpa, 1000 di sisi kiri rebah, 10.000 di sisi kanan, itu tidak akan menimpa engkau. Kan gitu kan? Itu kan janji Tuhan luar biasa. Tetapi ada kata lain yang kita suka lupakan. Siapa? Hatinya melekat padaku, kata Tuhan. Maka aku akan meluputkan semua itu. Hatinya melekat kepadaku. Kita semua banyak melihat janji Tuhan, wah luar biasa. Tapi kayak tadi, apa yang tidak Tuhan berikan, apa yang tidak kita pikir, bagi orang yang mengasihi Dia. Mazmur 91, kita dilepaskan dari segala macam, ya. Tapi dikatakan, karena apa? Hatinya melekat. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, apa yang ada? Apa yang ada pikiran Tuhan ada dalam pikiran kita. Apa yang ada dalam hati Tuhan ada di dalam hati kita semua. Nah, kalau itu terjadi, maka barulah semua janji Tuhan ini akan termanifestasi dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi Tuhan sudah janjikan memberikan kepada kita apa yang kita harapkan. To give you an expected end. Akhir yang baru itu baik, akhir yang indah. Tapi masalahnya kita lihat tadi, kalau kita baca di sini, rencana Tuhan, jalan Tuhan dan kita lain. Kita lebih banyak mau pakai jalan kita sendiri. Saudara kasih GPS. Saudara tahu GPS, saudara kalau cari jalan pakai GPS enak sekali kan? Ya. Jalan pakai GPS enak. Kasih tahu kanan 5 apa? 200 yard kanan, kita ikut kanan kiri. Sampai enggak sasar. Tapi saudara kasih, saya pernah ngalami. Ya, pakai GPS. Saya diundang melayani di LA, biasanya saya enggak pakai GPS. Tapi karena dikasih GPS ini gratis, saya pakai. Saudara yang biasanya cuma 30 menit, akhirnya saya 1 jam setengah. Pakai GPS, malah kesasar, saudara saya. Kenapa? Satu, waktu GPS itu berkata, kita enggak nyimak benar-benar. Misalnya 200 yard belok kanan, kita yang 400 yard belok kanan. Luput, kesasar. GPS bilang, recalculate. Make a U-turn, balik. Pikiran saya, ah gak usah lah, ini saya gak tahu kan, pasti belok sana. Makin kesasar, saudara. Kenapa? Bukan GPS-nya yang salah, saya yang salah. Satu, kalau dibilang tadi gak nyimak, dibilang 200 yard belok kanan, harusnya belok, saya gak belok. Harusnya belok, saya gak belok. Akhirnya apa? Pakai GPS yang harusnya tidak kesasar, menjadi kesasar. Saudara, GPS kita dalam hidup ini adalah firman Tuhan, Alkitab. Ini untuk model Alkitabnya di sini, saudara. Ya, jadi Alkitab, firman Tuhan adalah GPS kita untuk mencapai pada tujuan akhir yang Tuhan janjikan. Kalau kita mau sampai kepada tujuan, Tuhan bilang, aku akan memberikan an expected end dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita sekarang ini. Kita harus menuruti apa yang firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, kita turuti. Bukan jalan kita, bukan mau kita, tapi jalannya Tuhan yang Tuhan perintahkan. Ya, kalau kita lihat di dalam Ulangan 28 dikatakan, kalau engkau baik-baik, kalau engkau baik-baik, ya kan? Mending kita lihat ya sebentar ya. Ulangan 28
kita semua mau diberkati. Amin. 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 Saudara mau diberkati. Iya. Amin. Amin. Ya sudah sih. Dikatakan sini apa? Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya. Jadi pertama dengarkan baik-baik. Ya, supaya tadi kita pakai GPS jangan sampai luput, suruh belok, kita belok 200, kita belok 300, 400. Jadi kalau engkau mendengar, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kita lihat ke ayat berikut-berikutnya, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Begitu banyak bisa semua. Ini janji Tuhan. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati semua di mana kau berjalan akan diberkati. Tapi di sini kuncinya satu, mendengarkan suara Tuhan baik-baik dan melakukan dengan setia, bukan satu, bukan dua, segala perintah-Nya. Nah, kalau kita melakukan seperti ini, janji Tuhan, apa yang kita memberikan, apa di akhir-akhir itu, akhir daripada kita akan kita dapatkan. Amin. 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 Ya. Jadi satu-satunya kita tahu bahwa rencana Tuhan adalah baik. Dia ingin memberikan kepada kita yang terbaik. Tapi mengapa mungkin saat ini kita apa namanya? Kok belum sampai pada titik itu? Ya, Saudara, belum sampai. Karena kita tahu, ya kita tahu bahwa di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 berkata demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi lawanmu si iblis dia seperti singa. Si iblis working 24 hours, nggak pernah berhenti. Ya, kalau kita berdoa cuma berapa jam, ya berhenti berapa jam. Tapi iblis 24 jam, 24/7 istilahnya, nggak pernah. Dia berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi tidak semua orang dapat, hanya orang yang dapat ditelannya. Kalau kita berjalan tidak menurut jalan kita sendiri, kita berjalan menurut jalan-jalan yang rancangan dan rencana Tuhan, iblis tidak akan dapat menelan saudara dan saya. Amin. Tidak akan sanggup. Iblis tidak akan bisa. Tuhan Yesus juga mengatakan tadi di dalam Yohanes 10, pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan binasa. Jadi dalam kehidupan kita di atas bumi ini, ada iblis selalu mencoba untuk membelokkan kita, untuk membuat kita lari dari perencanaan Tuhan, sehingga apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, kita miss. Kenapa? Iblis mencoba untuk mempengaruhi kita. Sudah, oleh karena itu kita harus sungguh tadi katakan, kalau engkau setia mendengarkan, kalau engkau melakukan segala perintah-perintah. Jadi tidak artinya semua, kita tidak pilih-pilih perintah yang enak buat saya lakukan, yang tidak enak saya tidak lakukan. Seluruh yang Tuhan mau kita lakukan, Tuhan mau kita lakukan. Jadi kalau dalam kehidupan kini, kalau kita saat ini dalam keadaan itu janji Tuhan. Tapi kalau saya belum sampai ini seperti demikian, ya janji Tuhan saya berkelimpahan, janji Tuhan bahwa mendapatkan apa yang kita harapkan, kok belum? Cuma simpel sebenarnya. Ada tiga hal yang perlu kita perhatikan. Ya sebenarnya, mengapa janji Tuhan belum ada dalam kehidupan kita? Cuma tiga hal. Satu, Tuhan menguji kita.
Kalau Tuhan menguji kita setelah kita cek kehidupan kita, aku sudah berjalan seperti yang engkau lakukan, engkau inginkan, tapi mengapa hidupku seperti ini? Cek. Kalau tes Tuhan, kita sabar, kita setia, kita faithful, akan ada hasil. Ya. Kedua, kita cek. Wah, apakah ini bisa aja kenapa? Kita punya kesalahan. Ya, kita mengambil decision yang tidak benar. Kita mengambil satu keputusan yang tidak benar atau tidak benar. Kita cek. Kalau hal ini seperti demikian, Tuhan mengatakan, ya umatku yang namanya namaku disebut, mencari wajahku, berbalik daripada jalan-jalan yang jahat, ya, melakukan hal yang baik, maka dikatakan aku akan mengampuni dan memulihkan. Tidak tahu. Jadi kalau kita cek, wah ini karena salah saya, berbalik daripada jalan kita yang jahat, kita katakan itu, atau yang tidak benar, mengambil keputusan salah, mencari wajah Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa kita, maka dia Allah yang sekian adil, dikatakan bahwa aku akan mengampuni, bukan hanya mengampuni, tapi memulihkan. Nah, hal yang ketiga, kalau kita mengalami begitu banyak yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang firman janjikan. Ketiga, kalau karena iblis, karena setan mengganggu kita, itu mah lebih ringan, saudara. Tuhan Yesus kata, kepadamu aku beri kuasa untuk mengalahkan musuh. Beda dengan waktu Ayub. Waktu Ayub dicobai, ya. Ayub, kita lihat Ayub begitu setia. Ayub hanya berdiam diri. Ayub belum punya kuasa seperti Tuhan Yesus memberi kuasa saudara dan saya. Tuhan Yesus berkata, aku beri kuasa pada untuk melawan mengalahkan musuh. Jadi kita kalau karena kita tahu ini masalah yang ada karena iblis mau mencoba mencuri kita dari Tuhan, kita punya kuasa untuk mengalahkan dia. Karena tiga hal tadi, kalau kita tahu ini ujian Tuhan, tes, promosi ataupun hasil akhir yang akan yang tidak seperti kita bayangkan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau karena tindakan kesalahan kita hanya cukup berpaling mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dan memulihkan. Kalau karena masalah iblis mencoba mengecoh kita, menipu kita, karena mencuri adalah hanya mencuri, membunuh, binasakan, kita punya kuasa untuk melawan musuh. Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa kepada kita. Ayub tidak punya kuasa. Ayub hanya duduk diam dengan kesetiaan, karena Tuhan melihat kesetiaan Ayub. Tapi beda, kita punya kuasa. Yesus kasih. Dan masalahnya sekarang ini, bagaimana? Apakah kita sudah berada seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Apakah kita dalam kehidupan kita sehari-hari berjalan seturut di dalam apa yang Tuhan inginkan dalam setiap langkah-langkah kita? Apakah kita setiap pagi datang kepada Dia mohon hikmat? Saya belajar dari istri saya, dia setiap pagi mohon hikmat. Kadang-kadang kita merasa lebih pintar, kita nggak perlu yang simple, kita nggak perlu minta hikmat. Tapi berharap setiap yang kecil pun kita minta hikmat, berarti kita mengatakan Tuhan, I know nothing, I can do nothing. Yeah. Kalau kita bisa melakukan semua, oleh karena apa? Kita bisa melakukan semua dengan apa? I can do all things through Christ yang memberi kekuatan. Kita harus tahu bahwa maka dibilang Tuhan orang yang rendah hati, artinya kita rendah hati di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan, tanpa Kau aku tidak sanggup melakukan itu. Tapi bersama Engkau tidak satu pun yang mustahil. Dan kalau akhirnya Tuhan,
Firman Tuhan mengatakan, tidak satu pun mustahil bagi Allah. Enggak heran, saudara kasih. Kalau bagi Allah memang tidak ada satu hal pun yang mustahil. Tapi puji Tuhan, Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Siapa orang percaya? Saudara dan saya. Berarti bagi saudara dan saya, tidak ada satu pun yang mustahil. Amin. 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 Jadi saudara kasih, yang penting tadi, supaya kita mencapai ketujuan kita. Apa itu tujuan kita adalah bahwa Tuhan bilang to give you an expected end. Memberikan kamu apa yang kamu harapkan. Enggak ada satupun daripada kita yang ingin mengharapkan hal yang jelek. Semua mengharapkan yang bagus. Kita mengharapkan kalau kita berbisnis, bisnis kita baik. Kalau kita bekerja, pekerja kita baik, kita mendapatkan promosi. Kalau kita melakukan punya anak-anak kita baik, sekolah baik, tidak tercemar dengan pergaulan yang buruk. Kalau punya menantu yang baik, kalau punya terus semua kita semua mengharap apa yang baik. Dan itu yang sebetulnya Tuhan sediakan. Itu yang Tuhan sediakan. Terus saya kasih contoh di sini, saya kasih. Siapa orang yang paling berhikmat dalam cerita Alkitab? Sulaiman. Siapa yang paling hikmat? Raja Sulaiman. Sulaiman orang yang paling berhikmat. Dan kekayaannya pun tidak ada tandingan, kan? Tetapi itu yang paling, kalau menurut saya, siapa yang paling bodoh dalam cerita kita? Saya katakan, Sulaiman juga. Kenapa? Kalau orang yang paling berhikmat melakukan sesuatu yang tidak, kalau kita mau bodoh nggak tahu, tapi kalau dia paling berhikmat tidak melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan, dia paling bodoh. Nggak ada yang ngawal dia, tapi dia melakukan sesuatu yang Tuhan tidak inginkan. Yusuf kasih, kalau kita Salomo, ya umurnya itu sebetulnya pendek. Umur Salomo itu pendek. Ya sudah kasih. Salomo waktu dia diangkat jadi raja dikatakan bahwa dia bilang aku sangat muda. Ya. Nah kalau kita lihat sangat muda ukurannya pada waktu itu, ya kita di dalam cerita Yusuf dikatakan Yusuf berumur 17 tahun, jadi masih sangat muda. Nah, kira-kira kalau itu sangat muda, dikatakan Yusuf 17 tahun masih sangat muda. Dan Salomo berkata, aku masih sangat muda. Jadi kira-kira umurnya antara 16 sampai 20 tahun. Ya, terima kasih. Nah, Salomo memerintah berapa? 40 tahun. Ya kan? Waktu dia diangkat, dia kata masih sangat muda. Berarti antara 16 sampai 20 tahun. Ya. Memerintah 40 tahun. Ditambah, kalau ditambah 20 tahun saja, 60 tahun. Habis. Dia meninggal. Padahal untuk umur zaman itu lebih panjang. Tapi juga firman Tuhan mengatakan di dalam Alkitab bahwa Tuhan janjikan kepada Salomo, jikalau engkau baik-baik ya melakukan mendengarkan Tuhan seperti ayahmu, aku akan memperpanjang umurmu. Jadi Tuhan tahu umur dia sebenarnya tidak panjang, tapi Tuhan janjikan kalau kamu baik-baik melakukan mendengarkan semua, aku akan memperpanjang. Tapi dikatakan dalam firman Tuhan dalam satu raja-raja, ya. Dikatakan oleh karena cintanya kepada istrinya, maka Salomo membangun kuil-kuil istrinya, ya, membangun rumah-rumah berhala daripada istri. Kita lihat Tuhan marah, dia bilang kok aku akan tarik kerajaannya. Dan umurnya pun kita lihat tadi antara 56 sampai
60 tahun. Padahal Tuhan janji, aku akan memperpanjang umurnya. Suruh kasih Tuhan memperpanjang umur. Tuhan memperpanjang umur. Ya, waktu Yesaya, ya, dia dibilang kamu nggak akan sembuh, kamu akan mati. Dia berbalik, dia menangis di hadapan Tuhan. Belum sempat nabinya keluar di jalan, balik lagi ke Tuhan bilang sama nabi, kembali ke sini. Aku bilangin, aku perpanjang umurmu 15 tahun. Itu memperpanjang umur. Salomo dijanjikan untuk diperpanjang umurnya juga. Tapi karena dia tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, sehingga dia tidak pendek, artinya tidak diperpanjang umurnya, pendek untuk ukuran. Ukuran zaman sekarang aja, sekarang udah orang udah 70-80. Tapi ukuran zaman itu untuk Salomo kira-kira antara 50-60 itu sangat pendek. Sampai, ya, karena dikatakan bahwa pada waktu dia diangkat, dia berkata, Tuhan, dia minta hikmat, kan? Aku masih sangat muda. Dan dia memerintah 40 tahun lamanya. Ya, suruh kasih, dari bapak, kita jangan mau jadi bodoh. Jangan mau ditipu oleh si iblis. Karena kita di dunia, hal ini jadi biasa, umum. Itu sudah luar biasa, ya. Jadi humanism lebih tinggi daripada firman Tuhan. Benar, kalau di Amerika sekarang ini humanism lebih tinggi daripada firman Tuhan. Ya kan? Lebih tinggi. Tapi firman Tuhan harus lebih tinggi dari segala yang ada di atas bumi ini, daripada apa yang ada dalam kehidupan kita. Jadi apa yang kita lakukan, kita harus menempatkan firman Tuhan paling atas, sehingga kita bisa menerima setiap janji Tuhan itu. Ya. Tuhan dikatakan di dalam Mazmur 107, kalau orang yang sedang, lo boleh kerja banting tulang kalau nggak ada hoki, nol katanya kita orang yang sedang ini. Tapi kalau Mazmur 107, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, ya dikatakan sia-sialah engkau bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam mencari roti yang kau cari dengan susah payah. Dikatakan Tuhan memberikannya pada bagi orang apa? Kembali lagi yang dikasihinya pada waktu tidur. Jadi kita boleh berusaha setengah mati. Ya, Amsal 23 katakan, jangan kau berusaha payah menjadi kaya raya, dikatakan. Karena tiba-tiba ia bersayap seperti berkarjawali dan terbang tinggi. Ya, kita lihat sebentar ya. Ya. Amsal 23 ayat 4 dikatakan begini. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, dikatakan. Tinggalkanlah niatmu ini. Kalau engkau mengamatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti raja wali. Saudara, kalau kita belum melihat kejadian-kejadian akhir-akhir ini di Indonesia tahun 97, ya kan, di sini ada Enron, ada banyak yang terakhir Murdoch. Di mana kita tahu bahwa Murdoch begitu banyak orang percayakan hartanya kepada dia, ya kan? Sampai bank-bank internasional pun bisa percayakan keuangannya kepada dia untuk dilipat gandakan. Padahal itu adalah too good to be true. Tapi kita bayangkan, orang bank internasional, bank dari Eropa, apa bisa taruh di mana dia? Dengan janji yang begitu, tapi apa? Dalam sekejap, tiba-tiba bersayap. No. Saya malah dengar waktu itu di TV, siapa itu yang jambulnya nih, yang kaya itu?
raja real estate yang mau coba wakil jadi presiden. Donald Trump. Donald Trump. Ya. Donald Trump dia sempat bilang, iya, saya bertemu dengan orang-orang yang saya tahu sangat kaya kemarin. Kemarin dia bilang, saat ini dia nol. Ya kan? Seperti ini. Saya juga lihat itu dikatakan bahwa ada seorang yang sedang karena dia kaya raya, udah jalan-jalannya pakai bus besarnya dia keliling-keliling kemana semua dia. Akhirnya dia nyangkut di Florida, nggak bisa pulang karena semuanya nol. Tiba-tiba besar, toh. Tadi kalau bukan Tuhan, tapi kalau kita mau berjalan sesuai dengan Tuhan, Tuhan akan pimpin langkah kita. Kita tidak akan ditipu oleh si iblis. Saudara kasih, kalau Tuhan mau kita tuh diberkati semua. Ya, ada satu talenta, ada yang dua, ada yang lima. Masing-masing dikatakan sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau Tuhan saat ini percaya kita, ucap syukur saja. Kita jangan iri pada yang lain yang dikasih lebih. Tapi kita setia. Dikatakan barang siapa setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar. Jadi kita kalau kita diberikan saat ini porsi kita, karena kita tahu Tuhan memberikan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tapi kita setia, Tuhan mau kita melipatkan. Jadi saudara kasih, dalam kehidupan kita ini, ya di dalam kehidupan kita, kita mau menerima janji Tuhan yang katakan bahwa apa yang ada pikiranku adalah memberikan kepadamu apa yang engkau expect, apa yang engkau harapkan, ya, apa yang engkau harapkan, itu yang ada di dalam janji Tuhan. Nah makanya saudara kasih, kita dalam kehidupan kita, saudara datang ke gereja sini karena apa? Kenapa saudara datang ke gereja sini? Oh karena saya orang Kristen. Saudara kasih, kalau saudara datang, oh saya Kristen, it's okay, but miss the point. Kalau kita datang ke gereja setiap minggu, ya, kenapa? Kita begitu mengucap syukur, ya karena Allah yang adalah Allah mau turun menjadi sama dengan manusia yang bernama Yesus. Ya, dia mau turun menjadi manusia, bahkan merendahkan dirinya menjadi hamba, bahkan mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Dan pada hari ketiga bangkit. Hari ketiga bangkit adalah hari Minggu bukan hari ketujuh, sudah pasti. Hari Minggu adalah hari pertama. Nah, pada hari Minggu ini kita datang untuk merayakan, celebrate kebangkitan Tuhan. Kita oh aku mengucap syukur. Sehingga pada hari Minggu kita datang pada gereja memuji, menyembah Dia melalui puji-pujian. Terima kasih. Saudara enggak bisa memberkati Tuhan melalui uang. Bumi segala isinya semua Dia yang punya. Kalau saudara berkati Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk pekerjaan Tuhan di tempat lain. Satu-satunya yang saudara bisa berkati Tuhan adalah melalui puji-pujian. Hanya itu yang bisa saudara berikan langsung dari roh saudara kepada Tuhan. Kalau harta uang, Tuhan yang punya seluruhnya. Dia yang menciptakan segalanya. Oleh karena itu kalau saudara datang hari Minggu, puji Dia dengan segenap hati sebagai ucapan syukur kita. Dikatakan Allah bertakhta di atas pujian umat. Jadi saudara datang, kalau enggak nanti saudara datang ke gereja selang-seling. Minggu ini datang, minggu depan enggak datang. Ah kalau begini malas, ah datang. Kenapa? Kita enggak merasakan bahwa kita datang ini kita untuk merayakan, celebrate Jesus yang sudah memberikan yang terbaik buat saudara saya. Tidak satupun dikatakan untuk bisa dibebaskan. Segala kesalehan kita dikatakan, segala kebaikan kita hanya seperti kain yang kotor. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh menerima keselamatan. Kita boleh dihapuskan dosa-dosa. Sehingga pada hari Minggu kita datang,
Kita menyembah dia, kita memuji dia, membesarkan nama dia, memberkati dia melalui puji-pujian, dan setelah itu kita mendengarkan firman Tuhan. Karena iman datang daripada pendengaran akan firman. Saudara harus datang tiap minggu dengan firman. Memang pendeta masing-masing berbeda, ya, ada yang beda, tapi saudara kasih firman Tuhan yang saya katakan benih yang tidak panas, tidak bisa tidak beras. Jangan seperti ini. Saya punya seorang, ada seorang ibu, saudara kasih, ya, telepon dengan saya, "Pastor, aduh, kemarin itu luar biasa saya diberkati, luar biasa, benar-benar saya diberkati." Ekspresinya seperti itu. "Benar-benar saya gak pernah seperti itu." Saya tanya, "Bu, bagi dong, apa berkata?" "Gak tahu." Tuh, bayangkan yang dia gambarkan begitu luar biasa, tapi gak tahu. Berarti ternyata kemarin dia entertain dirinya. Ya, jadi melihat khotbahnya mungkin menarik, ya kan? Dia entertain instead of menyerah. Kalau memang betul-betul berkat luar biasa, pasti nyangka. Tapi nggak tahu. Sedangkan dia begitu semangat, saya luar biasa, benar-benar saya luar biasa, itu berkat yang berlimpah-limpah. Ditanya, nggak tahu. Terima kasih. Oleh karena itu, sebetulnya siapapun pembawa firman, ya, memang mungkin ada yang kurang. Tapi kalau kita karena itu firman, kami begitu misalnya, saudara nggak suka sama saya, kan? Begitu dengan suka, begitu saya berdiri di sini, itu pikiran udah nggak ada di sini, saudara. Ya, udah di discount, apa yang kamu itu enak. Begitu berdiri di sini, udah di discount, udah nggak ada. Padahal tetap, kalau saudara mendengarkan apa yang keluar dari mulutnya adalah firman, saudara harusnya tetap mendapatkan. Tapi karena sebab itu sudah diskan, si pembicara, gak enak, gak dengar. Jadi akhirnya selama itu memang gak dapat apa-apa. Karena dia suka bilang, saya gak dapat apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak menyimak, kita tidak mendengar setiap firman ditaburkan pada saudara hari itu. Tapi kalau saudara tetap menyimak, siapapun hamba Tuhan yang membawa hadir, saudara akan tetap dapatkan sesuatu untuk saudara, menjadi berkat untuk saudara. Amin. Oleh karena itu saudara harus seperti kalau saudara lihat di dalam kitab Wahyu, ya, ada dalam Wahyu 2 dikatakan bahwa, "Namun aku mencela kau karena kau telah meninggalkan kasihmu semula." Kemudian kita lihat bahwa jemaat ini dipuji-puji oleh Tuhan. Tapi ada satu hal yang dikatakan, "Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu semula. Sebab itu ingatlah betapa dalam engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang padamu dan aku akan mengambil kaki diamu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat." Wahyu 2:4-5. Kasihmu mulai. Saudara kasih, waktu saya pertama kali menerima Tuhan, bertemu Tuhan sungguh-sungguh artinya, ya, saya sudah jadi Kristen, tapi waktu ya jadi Kristen, tapi waktu mengenal saya diberani, waktu saya bergerak api-api, rasanya tiap kali mau cepat-cepat beribadah lagi, ya, udah gak sabar, kita mau dengar firman Tuhan, puji Tuhan sampai hari ini saya masih bukan bakakan dirma. Jawaban dari itu. Tapi puji Tuhan sampai ini saya masih begitu rasakan. Tapi kalau nggak ada cinta mulang-mulang, ya, saudara saya ini cinta saya pribadi. Waktu saya itu naksir istri saya naksir itu udah dari SMP gitu. Aduh, itu rasanya untuk ingin berjumpa terus, ya, untuk bisa, belum boleh SMP mana boleh datang, kan? Nggak boleh pacaran, nggak boleh. Tapi ada ingin, cinta gitu. Jadi saya harus nunggu 10 tahun lebih, saudara. Tapi karena cinta itu terus menerus seperti itu. Kangen terus.
Nah, kita waktu menerima Tuhan juga seperti itu. Tapi apakah saudara saya masih seperti itu? Atau saya, aduh, ya udah. Kalau enggak, terjadi lagi. Akhirnya jadi selang-seling datang ke dokter. Saya kata, ibu siapa ini? Yang baru dioperasi. Tante Kian. Ibu? Tante Kian. Tante Kian. Mungkin ada orang bilang, aduh, saya baru dioperasi, excuse. Saya enggak mau datang ke gereja. Menikah lagi buat lebar. Aduh, saya kayaknya pusing nih. Enggak datang ke gereja. Kenapa? Karena enggak ada rasa kita, kerinduan kita untuk datang, untuk bertemu dengan Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik. Tapi kalau saudara masih begitu menggembung, datang, mendengar firman Tuhan, karena dengan firman Tuhan, iman datang dari pendengaran firman, saudara akan diberkati, dan saya percaya setiap janji-janji Tuhan, apa yang saudara harapkan dalam kehidupan kita, akan terjadi. Akan terjadi, akan termanifestasi dalam kehidupan saudara dan saya. Sekarang dalam kehidupan kita hanya cuma cek diri kita masing-masing. Kalau kita belum sampai pada seperti itu, masih murad-marid, why? Koreksi aja. Saudara, koreksi. Kalau memang ini ujian Tuhan, setia aja. Hasilnya akan luar biasa. Sekalian, kalau ini memang kesalahan kita, berbalik saja. Ya, berbalik saja dengan Allah, Tuhan akan mengampuni dan dia akan memulihkan. Kalau ini pekerjaan iblis, kita semua sudah diberi kuasa dalam nama Tuhan Yesus menyalamkan. Kita akan menimba. Tapi yang temenin baik-baik. Kau baik-baik mendengarkan suara dan melakukan segala perintah, maka apa yang jadi Tuhan masa depan kita? Kalau bahasa itu tadi, masa depan yang penuh harapan. Tapi King James bilang, to give you an expected end. Amin. Saudara mau menerima apa yang saudara bayangkan, saudara inginkan dalam kehidupan saya? Saudara mau menerimanya? No. Lakukan segala perintah. Datang setiap minggu dengan penuh antusias, ya, untuk bertemu dengan Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk memberkati Tuhan melalui puji-pujian. Saya katakan tadi, tidak ada satu pun bisa kita lakukan buat Tuhan, berkati Tuhan dengan segala kekayaan kita dan segala kepanjangan kita, tidak ada. Tapi hanya dengan puji-pujian, bless the Lord, oh my soul. Hanya itu yang bisa kita berikan kalau kita memberikan bless the Lord. Makanya selalu datang tiap minggu memberkati Tuhan. Firman Tuhan, beri, kamu akan diberi. Nah, kita beri bless Tuhan, Tuhan akan bless kita. Saya tidak mengajarkan prosperity gospel. Tapi kita bilang, memang janji Tuhan ini supaya bisa terjadi. Supaya apa rencana Tuhan bisa terjadi. Ya, kenapa? Sebab dikatakan dalam Yesaya ini, rancanganmu bukan rancanganku. Jalanmu, jadi jalannya kalau kita mau dapat, jangan menurut jalan kita, jangan menurut rancangan kita, tetapi jalanlah menurut jalan Tuhan, turutlah rancangan Tuhan, maka kita akan sampai kepada tujuan. Itu menerima apa yang Tuhan ada dalam pikiran Tuhan. Ya, to give you an expected end. Amin. Amin. Haleluya, terpuji namamu Tuhan, kekal selama-lamanya Tuhan. Engkau baik Tuhan, engkau baik, bahwa kasih-Mu itu kekal. Bapa, terima kasih Tuhan, kalau pada sore hari ini kami boleh bersama-sama merendahkan diri kami di hadapan Engkau. Kami boleh memuji, menyembah-Mu melalui puji-pujian. Dan kami juga boleh mendengarkan pesan firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan, biarlah setiap firman ditaburkan pada sore malam hari ini tertanam di hati-hati yang lembut, bertumbuh dan berbuah tepat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan, kami jemaat di tempat ini akan berubah. Kami akan menggembung-gembung mencari-Mu senantiasa.
Kami akan datang dengan setia setiap hari Minggu beribadah untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Karena kami butuh Tuhan, firman-Mu. Di tengah-tengah dunia yang saat ini Tuhan, kemilau dunia yang begitu menggiurkan, daya tarik dunia yang begitu mengganggu hati kami, sehingga kami mungkin akan terjerat, kami akan terseret oleh arus dunia. Kami akan percaya Tuhan, kalau kami dengan setia mendengarkan firman-Mu, melakukan dengan setia, kami tidak akan tercemar oleh dunia. Kami akan seperti ikan di laut Tuhan, yang walaupun tinggal dan minum air asin, ikan itu tidak akan menjadi asin. Kami walaupun hidup di tengah-tengah dunia yang seperti saat ini, Engkau katakan, firman mengatakan bahwa dunia ini semakin lama semakin jahat, tapi kami tidak akan tercemar oleh dunia ini. Karena kami, firman-Mu ada dalam kehidupan kami. Karena kami melekat dengan Engkau, sehingga Engkau akan meluputkan kami dari segala yang jelek dan jahat. Karena kami melekat kepada Engkau, apa yang ada pikiran-Mu ada dalam pikiran kami. Apa yang ada dalam hati-Mu ada dalam hati. Terima kasih Tuhan, menteraikan firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami terima dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.